Kembali di Metro Sport, jelang laga final Liga Champions menghadapi Real Madrid, Juventus akan mengubah nama Juventus Stadium menjadi Allianz Stadium mulai 1 Juli mendatang. Kepastian ini didapat setelah manajemen klub dan Lagardère Sport selaku pemegang hak penamaan stadion telah mencapai kesepakatan berdurasi 6 tahun dengan perusahaan global yang bergerak di bidang asuransi tersebut hingga tahun 2023. Menurut Kepala Kemitraan Global Juve, Giorgio Ricci, kerjasama ini tak lepas dari ambisi dan tujuan yang sama dengan klub, yakni untuk memberikan keuntungan kepada supporter agar menganggap stadion sebagai panggung hiburan di setiap laga dan tempat yang ramah untuk keluarga. Berkat kerjasama ini, Juve menjadi klub ketujuh yang mendapat sponsor serupa, bergabung dengan raksasa Bundesliga Bayern Munchen dan tim Ligue 1.